Assalamualaikum, bersama saya Fisah Rudin dalam segmen Mingguan Amans untuk minggu 21 hari bulan Ogos sehingga 27 hari bulan Ogos 2023. Apa yang berlaku dalam masa 7 hari ini bersama saya dalam Mingguan Aman sekarang. Kita mulakan dengan berita yang mengejutkan pada hari Ahad yang lalu di mana ASUS dilaporkan akan menghentikan pengeluaran telefon Zenfone. Amat mengejutkan kerana kita tahu telefon Zenfone amat popular di Malaysia dan menurut laporan laman Tech News daripada Taiwan, mereka akan menghentikan pengeluaran telefon siri Zenfone mereka tahun ini di bawah program penstrukturan semula syarikat yang sedang dilakukan sekarang. Dengan ini, telefon pintar Zenfone 10 akan menjadi yang terakhir dilancarkan. Selepas ini, hanya siri telefon ROG Phone sahaja akan diteruskan oleh ASUS. Dalam segmen ini, hanya ASUS satu-satunya pengeluar yang masih menawarkan telefon gaming selepas siri Legion dan juga Black Shark telah dihentikan oleh pengeluar masing-masing. Berita seterusnya ialah TM terbuka untuk melakukan kerjasama dengan Starlink dalam arena peruncitan. Umum diketahui bahawa Starlink sudah pun memasuki pasaran Malaysia tetapi kesemuanya dilakukan secara atas talian. Dan menyentuh mengenainya, TM menyatakan mereka merupakan pembekal rangkaian untuk Starlink. Pada masa yang sama, mereka turut menjangkakan kemungkinan wujudnya perkongsian antara TM bersama Starlink dalam arena peruncitan. Sekiranya wujud kerjasama tersebut, maka TM mungkin menjual produk Starlink melalui penawaran mereka. TM sendiri pada hari ini sedia mempunyai perkhidmatan jalur lebar talian tetap dan juga mudah alih. Penambahan Starlink dijangka menjadi pelengkap sekaligus membolehkan TM menawarkan perkhidmatan internet di kawasan yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Selanjutnya, berita menarik dari segi pembayaran tol menggunakan kad kredit dan debit kerana lebuh raya. Best Raya dan NPE juga kini memulakan ujian untuk pembayaran tol menggunakan dua sistem tersebut. Lebuh Raya Sungai Besi ataupun Best Raya dan Lebuh Raya Baru Pantai NPE memulakan ujiannya minggu lalu. Dengan langkah ini, pengguna boleh melakukan pembayaran di tol menggunakan kad kredit atau kad debit selain daripada penggunaan kad touch and go seperti kebiasaan. Sebelum ini, beberapa lebuh raya telah mengaktifkan ciri lebih kurang sama termasuk lebuh raya LDP, Sprint, Smart, Kesas dan MEX. Kerajaan menyasarkan sekitar 12 lebuh raya mengaktifkan ciri berkenaan menjelang September ini. Adakah anda dah guna 5G? Anda pasti sedar nak guna 5G kena bayar lebih sikit kan? Dan berita baik minggu lalu ialah kementerian akan bertemu syarikat telekomunikasi untuk berbincang mengenai charge tambahan untuk mengakses 5G. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyatakan beliau akan menjadualkan pertemuan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi tempatan berkaitan dengan caj tambahan yang dikenakan untuk mengakses perkhidmatan dan rangkaian 5G. Menurut beliau, pada masa ini YTL tidak mengenakan caj tetapi yang lain mengenakan caj antara RM3 ke RM20 sebagai tambahan kepada pelan komunikasi sedia ada bagi mengakses rangkaian 5G. Ini sekaligus membawa kepada persoalan pelbagai pihak termasuk isteri menteri sendiri yang mempersoalkan kenapa perlu membayar untuk mengakses rangkaian 5G sebaliknya ketika peralihan dari 3G ke 4G ini tidak berlaku. Data yang agak menarik tahun ini menurut laporan EveryPixel bahawa jumlah gambar yang dijana oleh AI generatif setakat ini adalah sama dengan jumlah gambar yang diambil dalam masa 150 tahun pertama dunia fotografi. Menurut mereka, daripada 1826 sehingga 1975, 15 bilion gambar diambil tetapi AI generatif berjaya mencapai jumlah yang banyak ini dalam masa lebih kurang setahun sahaja. Angka 15 bilion ini nampak besar kerana melangkaui 386 juta gambar dalam katalog Shutterstock. Namun begitu adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan 50 bilion gambar di Instagram dan 1.5 trilion gambar di Facebook sekarang. Dalam dunia aero angkasa pula, India menjadi negara keempat berjaya menghantar misi ke permukaan bulan. Misi Chandrayaan 3 mereka mendarat di permukaan kutub selatan bulan minggu lalu yang menjadikan mereka juga negara pertama berjaya mendaratkan proba angkasa di kawasan ini. Mengapa ianya big deal di kalangan peminat aero angkasa? Kerana permukaan kutub selatan bulan ini dipercayai mengandungi air dan menjadi tempat yang paling cocok untuk membina markas untuk manusia dalam masa terdekat. Kejayaan misi ini disambut oleh warga negara India kerana misi Chandrayaan 2 pada tahun 2019 untuk mendarat di kawasan yang sama menemui kegagalan. Berita seterusnya pasti menggembirakan golongan gamer di kalangan penonton sekarang kerana Sony PlayStation Portal akhirnya diumumkan secara rasmi. PlayStation Portal adalah sebuah peranti penstriman
mudah alih dengan skrin 8 inci dan anda boleh menstream kandungan PlayStation 5 terus di mana juga anda berada. PlayStation Portal hadir dengan skrin 8 inci LCD pada resolusi 1080p dan boleh berhubung ke konsol PlayStation 5 secara Wi-Fi. Dengan adanya portal, pemain boleh sambung bermain permainan dari kaca televisyen terus secara mudah alih dengan mudah. Sony mengatakan mereka akan mula menjual PlayStation Portal pada tahun ini pada harga sekitar RM930. Sama-sama kita nantikan perkongsian lanjut daripada Sony mengenai peranti mudah alih ini. Satu berita yang agak aneh tapi tak kurang menariknya, iaitu penyelidik di China berjaya menghasilkan mangkuk tandas yang kalis kotoran dan sisa tinja. Jadi, penyelidik daripada Huazhong University of Science and Technology mengumumkan kejayaan menghasilkan mangkuk tandas yang kalis, sisa dan kotoran. Mangkuk tandas dibina menggunakan cetakan 3D menggunakan bahan baharu dipanggil sebagai Abrasion Resistant Super Slippery Flush Toilet atau ARSSFT. Ianya sangat hidrofobik, membuatkan bahan sukar untuk melekat pada permukaannya. Dalam ujian makmal, bahan seperti bubuk, kanji, madu dan juga tinja sintetik tidak berjaya melekat pada permukaan dan ianya boleh tanggal secara automatik walaupun sebelum tandas dipam. ARSSFT mengekalkan tahap kelicinannya walaupun selepas menjalani 1000 kitaran digosok dengan kertas pasir dan juga pisau, dan ini menurut penyelidik adalah bagi memastikan ianya masih lagi licin selepas dibersihkan menggunakan berus tandas. Pada waktu ini, penyelidik mengatakan mereka tiada perancangan untuk mengkomersilkan produk ini, tetapi berharap ada pihak yang berminat untuk menjualnya kepada orang ramai dengan harapan supaya ia dapat mengurangkan penggunaan air. Dan akhir sekali, Qualcomm melancarkan 3 chip baru, Snapdragon G1, G2 dan G3 khusus untuk konsol mudah alih di masa hadapan. Dan menurut mereka, ini adalah kesinambungan kepada siri Snapdragon G3 yang dilancarkan tahun lalu, dengan Snapdragon G1 menyasarkan peranti mudah alih untuk penstreaman semata-mata. Snapdragon G2 pula ialah untuk peranti yang boleh menstream tetapi memainkan perumahan pada tetapan sederhana. Akhir sekali ialah keluarga Snapdragon G3 yang mempunyai kemampuan memproses paling berkuasa untuk permuat dengan grafik pada tetapan paling tinggi. Chip Snapdragon G3X Gen 2 mengekalkan penggunaan CPU Cryo 8 teras tetapi dipadankan dengan GPU Adreno A32. Menurut Qualcomm, G3X Gen 2 mempunyai CPU 30% lebih pantas dan GPU 2 kali lebih pantas berbanding dengan G3X Gen 1 yang dilancarkan tahun lalu pada Razer Edge. Menurut Qualcomm, G3X Gen 2 mempunyai CPU 30% lebih pantas dan GPU 2 kali lebih pantas berbanding dengan G3X Gen 1 yang dilancarkan pada tahun lalu yang digunakan juga pada Razer Edge. Snapdragon G3 turut menyokong Wi-Fi 7, rangkaian 5G dan sistem audio Snapdragon Sound, ray tracing dan juga kaca mata XR. Baiklah, itu sahaja rakuman mingguan Amans untuk minggu 21 Ogos hingga 27 Ogos 2023. Jumpa anda minggu depan selepas Merdeka. Saya Fizahrudin. Bye-bye.